Pada video kali ini kita akan belajar cara menanam cabai. Pertama-tama kita harus menyemai biji cabai. Semailah biji cabai pada media yang gembur dan subur. Siram setiap hari dengan air secukupnya. Jika semaian sudah tumbuh seperti pada video, maka semaian sudah siap untuk dipindahkan. Setelah semaian dipindahkan, jangan lupa untuk menyiramnya setiap hari. Dengan air biasa terlebih dahulu selama 1 minggu. Setelah 2 minggu, Anda boleh menyiramnya dengan cairan pupuk. Di belakangnya ada kutu putih. Jadi harus kita semprot berkala sebanyak 1 minggu sekali. Bisa menggunakan pestisida organik, daun mimba atau ekstrak biji mimba, atau juga bisa menggunakan pestisida kimia. Itu terserah kehendak Anda. Saya sarankan sih menggunakan pestisida organik. Ini tumbang kena siram. Ini umur cabai sekitar 1 bulan setelah semai. Jangan lupa untuk menyiangi tanaman pengganggu atau gulma. Sekarang kita mau cek hamanya. Nah, ini kutu putih, teman-teman. Biasanya terbang-terbang dan berada di balik daun. Ini harus kita semprot berkala 1 minggu sekali agar tanamannya tumbuh bagus dan terhindar dari kekerdilan karena penyakit atau hama. Ini saya semprot menggunakan pestisida organik, daun mimba, dan ekstrak biji mimba 1 minggu 1 kali. Nah, ini hasil tanamannya hijau dan di belakangnya itu masih ada hama. Nah, besok saya akan semprot. Nah, ini kurang lebih sama umurnya ya. Ini kurang lebih 3 minggu. Untuk pemupukannya kita bisa beri urea atau NPK 1 sendok makan, kita letakkan di sini di pinggir-pinggirnya. Itu 1 sendok makan per 2 minggu ya. Setiap 2 minggu sekali kita beri 1 sendok makan. Jangan lupa untuk mengucapkan selamat pagi dunia tipu-tipu pada tanaman Anda. Pastikan tanaman cabai Anda tidak mendengarkan gosip dari tetangga agar tumbuh dengan baik. Ingat bahwa tanaman cabai tidak akan pernah berbuah manis. Tanaman cabai yang mendengarkan gosip-gosip akan tumbuh buahnya lebih pedas dari mulut tetangga. Jangan pernah mengucapkan janji-janji palsu karena akan membuat tanaman cabai Anda sulit berbuah, bahkan bunganya menjadi rontok. Pastikan dulu Anda bukan wakil rakyat jika Anda ingin menanam tanaman cabai, karena tanaman cabai butuh perawatan dan pupuk, bukan janji-janji palsu. Jika harga cabai melambung tinggi di pasar, harap dimaklum saja karena petani juga ingin kaya. Petani mendapatkan uang dengan menjual hasil kebunnya, bukan dengan menjual janji-janji palsu. Saya ingin tertawa dulu, WKWKWK. Ini daun-daun yang besar kita pangkas. Ini yang daun yang besarnya karena sudah tidak kena matahari, jadi harus kita pangkas. Ini kita buang. Nanti tumbuh-tumbuh cabang-cabang ini kita biarkan saja. Nah, ini tanamannya sudah berbunga ya. Saya lupa ini umur berapa. Dan ini sudah berbunga setinggi ini. Ini tanamnya di polybag dengan media tanah, dicampur dengan pupuk kandang. Ini pertumbuhannya rata. Nah, misalnya daunnya sudah terlindung seperti ini, harus kita sisihkan ya. Kita buang. Sehingga ini tidak menjadi sarang hama. Kita lihat cabenya tumbuh subur. Nah, untuk yang seperti ini, kalau dia seperti ini biasanya terserang hama trips ya. Jadi untuk mengatasinya kita harus potong di sini sebelum merambat semuanya, kita potong. Nah, ini nanti dia tumbuh-tumbuh tunas baru. Nah, itu biasanya bagus. Nah, ini contohnya kemarin dia tumbuhnya keriting daunnya, kemudian saya patahkan dan saya lihat sudah tumbuh tunas-tunas barunya, ini bagus. Tidak keriting lagi. Untuk penyemprotan ini saya lakukan secara berkala. Saya semprot pestisida organik
untuk mengatasi kutunya, kutu daun dan kutu putih itu yang biasa di balik daun. Itu saya semprot menggunakan Naturo. Nah, ini yang putih-putih di daunnya itu biasa saya semprot seminggu sekali ya, teman-teman, menggunakan pestisida organik. Atau teman-teman juga bisa menggunakan minyak biji mimba untuk menyemprot tanaman cabai kita agar tidak terserang hama kutu putih. Nah, kasus daun-daun keriting seperti ini bisa dipangkas ya, teman-teman, agar dia tidak semuanya menjadi keriting. Nah, ini kan keriting di atasnya, sementara di bawahnya masih bagus, teman-teman. Nah, ini nanti kita bisa pangkas agar tidak menular ya. Dan harus berkala memang kita semprot dengan pestisida yang organik. Atau jika teman-teman memilih pestisida yang kimia juga boleh. Itu tergantung pilihan kita sendiri. Ya, tanaman-tanaman kita terserang penyakit biasa tertular dari tanaman di sebelahnya, teman-teman. Misalnya di sini ada saya tanam jeruk. Nah, di jeruk ini biasanya banyak kutu putih sehingga pindah ke tanaman cabai. Atau di tanaman serikaya ini bisa pindah ke cabai. Tapi kalau kita proteksi dua-duanya, hamanya cukup sulit untuk berkembang. Jadi bagusnya memang berkala kita semprot. Ini jenis cabenya saya tidak tahu ya. Sepertinya sejenis cabe besar ya ini. Cabe besar yang golongan mungkin ya mirip-mirip dengan Carolina ya. Carolina Reaper yang cabe terpedas itu loh. Jadi ini satu ini dia akan tumbuh banyak bunga. Semoga ini bagus dan sampai panen. Oke, teman-teman, kita lihat di sini buah cabenya sudah banyak. Nah, ini sudah berbuah. Setelah sekian lama kita menunggu, ini sudah berbuah lebat sekali. Nah, ini setiap tangkainya ada buahnya ya. Nah, ini lihat di sini juga dia berbuah. Nah, berbuahnya ini terlindung oleh daun-daunnya ya, teman-teman. Nah, itu masih mau berbunga, sama juga di sana. Kemudian jika kita lihat di sini, ini baru mau berbunga. Ini sudah ada yang berbuah ya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini yang sudah berbuah, teman-teman. Nah, kita lihat di setiap sela-sela daunnya ada tumbuh buah. Kalau kita lihat dari bawah, nah, ini banyak ya buahnya. Ini baru belajar berbuah saja sudah banyak. Ini kurang lebih sebesar jempol ya nanti buahnya. Ini masih hijau, nanti kalau udah matang atau tua dia akan memerah ya. Ini perawatannya, pupuknya saya pakai NPK Mutiara atau NPK yang biru. Saya larutkan 1 sendok makan untuk 5 liter air. Nah, itu saya siram kurang lebih 100 mili untuk setiap tanamannya, setiap 2 hari sekali. Jadi ini cipenya sudah hampir ya, hampir tua. Ini setengah tua, teman-teman. Nanti dia kalau sudah tua atau sudah siap panen, dia akan merah, teman-teman. Ini dia putih dulu. Ini mirip-mirip seperti Carolina ya, teman-teman. Tapi saya kurang tahu apa jenis cabenya. Jika teman-teman ada yang tahu, silahkan komen di bawah. Ini pohon cabenya baru disemprot dengan pestisida organik. Untuk menghilangkan kutu daun, kutu kebul, dan kutu putih white fly-nya. Nah, di sini lihat kita ada daunnya yang terserang kutu putih yang terbang-terbang seperti kupu-kupu itu. Sudah kita semprot. Biasanya setelah 1 minggu ini tidak ada gangguan dan kembali pulih tanamannya. Untuk minggu berikutnya seminggu sekali kita semprot lagi dengan pestisida organik. Panen cabai Carolina. Ini sudah saya panen tadi. Ini setiap minggu panennya segini. Cuma ada 8 pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pohon. Oke, kita mau panen ini. Panen. Ini kondisi daun yang terserang kutu putih. Sangat memprihatinkan dan tidak berproduksi buah dan bunga lagi. Jadi ini bunga dan buahnya habis rontok semua.
Ini juga. Ini agak terlambat kemarin penanganannya.